Dengan model kerah yang lama Yang zaman dulu ya Saya akan buka Nah ini ya teman-teman Zaman dulu nih Kerahnya seperti ini Naik di belakang ya Nah ini naik Sangat tinggi sekali ya Ini di atas 5 nih ya Jadi jangan kaget Kalau dulu zaman dulu itu Kerahnya banyak yang naik ya Yuk kita praktekin Kerah naik seperti ini Nah saya akan bahas di kerah aja ya teman-teman ya bagian kerah saja saya nggak bahas ke badan karena mungkin badan juga hafal ini karena buat nostalgia ya zaman dulu kala itu kita remaja nah kita bahas di kerah aja ya teman-teman kita ciplak seperti biasa ya kalian harus ciplak saya akan mencari sesuatu ya, sesuatu yaitu ini ya. Oke, sudah dapat. Nah. Kerah ya. Kita ke saja, fokus ke kerah. Nah, ini fokus ke saja ya. Oke. Tapi saya akan tetap tandain supaya tahu batasnya. Nah, seperti ini ya misalkan oknat oknat ya baik teman-teman di sini dulu tinggal ukur aja kalian mau turun berapa kalau ini kan seksi ya kalian bisa turun dari sini atau dari sini jadi ada ukurannya sini Nah, ini kan garis titik dada ya. Jadi titik dada kan sudah kalian sudah dipelajari sampai sini. Ini titik dada. Nah, ini kita fokus ke kerah ini ya. Ulang lagi ini bagian kerah. Nah, kita mengulang masa lampau. Nah, seperti ini kalian bisa ukur di sini teman-teman. Turunnya mau ngebuka banget atau enggak gitu ya. Jadinya di sini misalkan 24 gitu ya bisa 25 nah ini kan nanti dia seperti ini teman-teman nah ya ini kayak kemben zaman dulu itu ada kemben juga ya sudah justru zaman dulu kembennya juga lumayan ya nah ini udah tahu ya nah di sini teman-teman dia mulai naik bagian ke sini jadi cuman begini aja nih teman-teman ya nanti permainan tukang borde juga di sini kan kalian bisa ini kan satu setengah di sini buat persiapan nah ini naik 5 sampai 6 ya 5 6 sampai bahkan kalau belakang itu bisa suka 7 nah seperti ini kalian tinggal naikkan nah seperti ini nih naiknya di sini nih teman-teman nah seperti ini jadi nanti dia dibordir ya sama apa kalau yang anavanti itu udah mulai ke bordir misalkan seperti ini misalkan ngarang aja ya tahu gambarnya nah dia buka terserah kalian mau gimana bordirnya nanti ya jadi Nah, di sini juga membuka nih. Nah, ini mulai dari sini. Tergantung nih teman-teman mau apa? Maunya dari sebelah mana. Nah, intinya di sini ya. Nih. Kelihatan ya? Nah, di sini naikin nih teman-teman nih. Pokoknya dari titik satu setengah ini kalian agak naik gitu ya. Jadi kayak langsung naik gitu kalau keras zaman dulu kalau zaman sekarang kan banyak yang langsung nanti kita ajarkan yang zaman sekarang nah ini zaman dulu seperti ini mungkin kalian belum jadi penjahit ya atau bahkan udah nah dulu saya juga banyak ngerjain yang seperti ini nah ini pertama sih banyak kan ya kalau karena dulu tuh trennya Anavanti itu zaman dulu kayak oh udah hilang Avanti itu udah kerahnya udah keren banget ya nanti ini hilang ya teman-teman ya nih maksudnya di, di sini nanti ini hilang di bagian depan saya akan buat gunting dulu nanti kita praktekkan di di manekin ya nah seperti ini kalian boleh ini nanti kita praktekkan ke manekin kok bisa kaku nah jawabannya dulu kok bisa kaku ya mas gitu ya zaman dulu orang-orang nyari akhirnya ini padahal zaman dulu itu belum ada yang namanya kayak gun -gun yang ini tapi dia itu pakai tile atau organza organ di kaca ya kalau tegang bordir pakai organ di itu kita mengulang zaman dulu ya nah seperti ini, ini. kalau sekarang kan jarang ya yang kerah-kerah sampai 7 sampai 6 di sini sekarang udah jarang sekali ya. Sekarang trennya itu malah justru apa? Justru ke Shanghai biasa atau naik naiknya nggak sampai seperti ini ya sekarang ya udah nggak tren banget nih zaman dulu buka terus naiknya bagian belakang aja gitu nah, kita bagian belakang juga ya teman-teman ya kita akan praktekkan nih ini depan sudah berarti ke belakang, oke? Okay? kita sedikit saja belakang, kita fokus ke kerah, ya? nih, pola belakang, ini saya sudah. nah, seperti ini teman-teman. nah, ini kalian tandain sama, nih? saya nggak akan sampai bawah-bawah banget ya nanti, sampai sini aja biar mudah, ya. Nah, Nah, sama tadi juga geser satu setengah dulu. Ini cuman buat ngarahin apa masuknya. Nah, ini juga nanti leher dinaikkan, naikkan 6 cm sampai 7 cm yang saya bilang ini ya. Saya udah tulis 7 cm. Nah, ini tinggal gini nih, zaman dahulu ya, mungkin. Nah, ini ya, nah kebanyakan biasanya itu kalau nggak pinter-pinter di sini dia ngongkong ya, ngongkong kita apa ya, nggak pas di apa ya lehernya itu nggak pas, ngongkong langak ya kalau itu ya. kita ambil dibersihkan dulu supaya mejanya rapi nanti kita pakai menaikin ya supaya tahu zaman dulu oh kerahnya begitu ya jadi zaman dulu yang belum bisa terus penasaran oh begitu doang pantesan saya dulu salah kan dulu banyak kan salah ada yang bikin kerah Shanghai gitu ya tapi kalau udah melihat aslinya seperti ini nah ini teman-teman nanti kalian bisa gabungkan ini ini depan belakang nih nah ya seperti ini nanti dia cara jahitnya Nah ini biasanya dibantu sama tukang bordir nanti, ya. Kita akan praktekkan aja ya. ya buat Andi WS, kita mengenang masa lalu. Nah di sini ada satu setengah ya. Kita tuh nanti buat tanda. Jadi seperti ini ya. Nah ini misalkan seperti ini. Kalian langsung. Nah dulu itu pakai bordiran nanti di ada yang dicubit juga ya teman-teman ya di sini misalkan saya akan tandain ya jadi ini kan nanti bordir ya ini kan ngebuka nih kanan kiri ngebuka jadi 2004 2000 itu udah tren banget ini 2004 2005 tuh pokoknya kalau kerah naik aja saya dulu dapat orderan juga karena dulu kerja juga dan ini di rumah nah ini satu setengah ya tadi udah ada tanda nah kalian bisa nanti dimainkan ini yang saya bilang satu satu setengah tandain nah ini nanti dicubit nih sedikit nih nih rahasianya di sini nih di, dibuka sedikit nih ya jadi agak ngebuka sedikit nanti di, diolah lagi nah ini baru di ini makanya dulu banyak yang Ngangak ya kembali lagi isolasinya udah ketemu nah di sini nih teman-teman nah, keren ya nah zaman dulu seperti ini keren banget jadi berdiri benar-benar berdiri ya nah belakang gimana mas nah belakang yang tadi ya di sini udah ini kan ada tanda satu setengah nih nah nanti sama nih nanti dia digandeng seperti ini ini kan depan belakang ya misalkan udah disatukan ya disatuin disatukan oleh negara kita Republik Indonesia nah di sini nih udah udah mulai menyatu misalkan kalau kita jahit udah nah ini nanti agak kebuka sedikit yang satu setengah buat tanda nah ini baru ketemu sama ini teman-teman ini kalau dijahit nanti nggak ngangkang ya nah seperti ini aduh ya Allah nah pokoknya seperti ini ini kalau dijahit nah ini hancur dah ya Nah begini pokoknya Sangat mudah jadi Itu zaman dulu ya Ini zaman era-era 2000 2004-2000 ini Nah jadi kerahnya kalau dibilang Kerah-kerah Dracula ya Nah seperti ini nanti dia Biasanya diratain ya diginiin lagi ya Diratakan Nah nanti dibikin bulat Dibikin itu diengkolnya Nanti digambar sama Tukang bordir nah zaman dulu kalau nggak nggak pakai bordiran dia pakai engkol kita engkol zaman dulu kan engkol ya masih engkol nih nah di sini engkol mungkin teman-teman yang di yang baru-baru menjahit belum kenal kerah seperti ini ya maksudnya di, di era 2004 2005 yang anak Avanti bawakan seperti ini ya jadi kerah-kerahnya naik ya nih nih kerahnya seperti ini nih nah ini naik ya ini naik kita lihat lagi yang lain jadi benar-benar apa naik semua tuh zaman dulu tuh nah ya ini kerahnya naik ya jadi cuman bagian belakang ya aneh ya emang apa 2004 itu tuh tuh ya lihat anavanti ini anavanti juga mungkin kalian lihat di sini, ya Nah ini nih, tuh kerahnya tuh kalau dideketin ya, ya, tuh naik. Jadi zaman dulu tuh seperti itu. Nah ini juga nih, tuh kerahnya juga nih naik ya. Jadi kerah-kerah naik seperti ini. ya mungkin teman-teman yang nah ini ya jadi tuh bordiran tuh zaman dulu tuh di bordir kerancang ya ibaratnya di nah seperti ini nanti di bordir kayak ada kayak daun kayak itu nah seperti ini aja masih banyak pola-pola itu cuman sekarang sudah nggak begitu apa nggak begitu tenar ya kerah naiknya tapi namanya tren kita harus tahu ya. Nah pasti akan selalu berubah ya. ini kayak gini kan, tuh bagian leher pasti belakangnya gak. itu 2004, 5, 6, 7, sampai 8 itu masih seperti itu ya. Hari ini bukan nyanyi-nyanyi, tapi apa? Upgrade ilmu yang dulu ya terus ini diapain nah ya? ini kan di bordir gitu ada yang kalau nggak ada bordiran ya kalau orang-orang biasa itu biasanya pakai engkol ya jadi pakai engkol sendiri ditata sendiri ya nanti naik gitu nah itu ini ilmu yang zaman dulu seperti ini ya kalau bilang terah terah naik terah-terah Dracula itu rata-rata standarnya seperti ini dan paling mentok-mentok Shanghai gitu ini ini udah biasa dulu baru ke belakang langsung dari ini kayak Shanghai gitu aja biasa juga banyak seperti itu tapi rata-rata di era 2004 2005 itu udah langsung naik seperti ini oke okay. terima kasih kita karena tadi buka-buka nemu-nemu sesuatu kok baru ingat wah ini 2000 ini nah kebetulan membahas apa nih jadi baru ingat jadi oh ya ini aja mungkin ya karena sambil muka-muka yang -muka lama jadi terima kasih buat teman-teman nanti kan ini tinggal mainkan aja bordirnya tinggal nanti di nah kalau kalau teman-teman kalau bagian dada ingat ya ini pelajaran tambahan bagian dada itu jangan disolder ya bagian atas ini kenapa dengan disolder mas gatel gatel sama apa ya bagian sini itu kalau bisa jangan disolder ya dipotong biasa aja karena efeknya itu keras ya tile atau brukat atau organzi organza kaca itu kalau di ini gatel jadi agak garuk-garuk di leher jadi kalau apalagi kulitnya putih kelihatan banget nanti merah di sini ya kalau ngejar cepat aja ya enggak ini jadi terima kasih buat teman-teman ya jadi beginilah cara dulu membuat nah pola nah seperti ini ya jadi kalau belakang naik naik total oke terima kasih selamat malam karena ini sudah malam banget sampai jumpa video